Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Fariz bin Ali. Saya nak berkongsikan sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan ya, tentang penggunaan buku saiz pocket Surah Al-Mulk. Tentang hadis, kita banyak hadis yang saya menerangkan tentang betapa penting Surah Al-Mulk ni, dan Nabi Muhammad SAW selalu mengamalkan ketika baginda nak tidur kan, antaranya Surah Al-Mulk dan Surah Sajadah lah. Jadi antara kebaikannya Surah Al-Mulk ni dapat membantu kita lah, insyaAllah menjadi penyelamat di kubur nanti di alam barzah. Ok, tapi tak apalah, disebabkan kepentingan tu, saya terus saja sebab nak menyingkatkan waktu masa yang singkat ini, terus saya berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana nak gunakan buku saiz pocket ini, teknik hasasi. Hasasi ini bermaksud hafazan satu ayat satu ilustrasi. Jadi setiap satu ayat itu kita nak terus hafal dia dengan terus tahu makna. Kita tak nak hafal secara membuta tudi tanpa kita tahu setiap satu makna. Sebab kalau tak, dia akan jadi seperti burung kakak tua yang tahu mengajuk tapi tidak faham. Walau okey. Tapi mungkin ada soalan, bagaimana saya nak faham anda kata saya tak tahu bahasa Arab? Jangan risau. Sebab tu saya buat buku saiz pocket ni, sebab saya pun tak tahu bahasa Arab asalnya. Tapi beruntungnya masyarakat Melayu ni, sebab banyak perkataan dan kosakata kita yang lebih kurang sama sebenarnya dengan bahasa Arab. Jadi walaupun kita tak tahu secara grammarnya ayat yang lengkap dan panjang, tetapi bolehlah kita teka-teka makna setiap satu tu hingga kita boleh fahamilah dia, sesuatu ayat itu apa makna, apa cerita sebaliknya, dan apa itibar yang kita boleh ambil. Itu yang paling penting. Baik, saya gunakan ini berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana nak kita ingat sesuatu ayat tu? Okey, kita terus kepada contohnya ayat tu. Yang pertama, saya buka muka surat ke 13, 12 dan 13. Ayat pertama, tuan-tuan tengok kat sini Okey, ayat yang pertama, saya letakkan di sini gambar lebih kurang berkaitan dengan cerita ayat tersebut. Okey. Kemudian kita lihat ini ayat dia. Kita boleh baca sekali lalu dulu. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, apabila nak hafaz, tuan-tuan jangan terus hafaz satu ayat yang panjang ni. Sebab bila hafaz satu ayat yang panjang ni, dia akan jadi sukar untuk kita ingat. Okey, pecahkan dia kepada beberapa pecahan berdasarkan mungkin makna yang boleh kita fahami. Okay, contohnya ayat yang panjang ni saya pecahkan dia kepada dua boleh, tiga pun boleh. Itu peluanglah pada tuan-tuan. Okay, katakan saya nak pecahkan kepada tiga Tabarakallazi, saya pecahkan satu, ayat yang pertama, pecahan yang pertama. Biyadihil mulk, yang kedua. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang ketiga. Okay. Tabarakallazi, barakallah. Biasa kita dengar kan, barakallah, berkat, maha berkat. Itu tabarakallazi yang pertama. Biyadihil mulk, maha menguasai. Mulk, mulk ni kerajaan. Mulk macam apa ni, kataan Melayu ni macam memiliki, milik, mulk kan. Jadi kita tahu dah dekat situ. Tabarakallazi, pecahan kedua. Biyadihil mulk, yang ketiga. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu biasa kita dengar lah, yang berkuasa ke atas sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, berkuasa ke atas sesuatu. Jadi tiga pecahan ini, faham setiap satu potong ayat itu apa makna dia lebih kurang. Kemudian kita tengok gambar. Yang penting gambar. Sebab mengapa setiap satu ayat itu saya kaitkan dengan gambar? Sebab nanti tuan-tuan apabila hafaz, terus akan terbayang, oh ini gambar dia. Dan gambar itu akan mengingatkan kita tentang apa maknanya dan mengingatkan kita pada ayat. Baik. Tapi proses dia sebelum kita nak mengingat tu, saya buat macam ni macam kaedah tangga. Okay, disebabkan ada tiga ayat tadi, jadi kita buat tiga tangga lah. Kita buat tiga tangga. Baik, ini tangga yang pertama. Tabarakalladhi. Tangga yang kedua. Biyadihil mulk. Dia nampak Biyadihil mulk. Tangga yang ketiga. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tiga tangga ini bergantung kepada tiga pecahan kecil kepada ayat yang panjang, ayat yang pertama tadi. Kalau tuan-tuan nak pecah pada dua pun boleh, tak ada masalah. Nak terus hafal pun boleh. Tapi macam saya katalah, apabila hafal satu ayat yang panjang, kadang-kadang sukar sedikit. Jadi nak mudahkan, kita pecah pada kecil. Okay. Tabarakalladhi, sebut 10 kali. Tabarakalladhi, tabarakalladhi, tabarakalladhi. 10 kali Sambil
melihat gambar yang ada di dalam ni tadi, ayat yang pertama tadi. Lihat gambar tu dan dia akan lekat dalam kotak minda anda. Tabarakallazi, tabarakallazi. Dah 10 kali bergerak kepada ayat yang kedua. Biadihil mulk, biadihil mulk, biadihil mulk, biadihil mulk. 10 kali juga. Biadihil mulk, biadihil mulk. 10 kali eh. Okay. Genap biadihil mulk 10 kali. Ulang balik daripada yang pertama. Ha, ini tangga. Ke tangga yang kedua 10 kali, kali 10. Tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambil melihat gambar tadilah, muka surat 13 kan. Sebab kita nak gambar itu lekat dalam kotak minda kita, lekat bersama-sama dengan ayat tu. Tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. 10 kali. Selesai itu bergerak kepada ayat yang terakhir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok gambar juga ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 10 kali, ulang daripada mula sampai habis. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil tengok gambar eh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tuan-tuan bayangkan ya, setiap kali kaedah ini diulang prosesnya berapa kali untuk 3 pecahan kecil tadi? 10, 20, 30, 40, 50 kali untuk satu ayat ni tadi. Jadi satu ayat tuan-tuan sebut ulang dia secara sistematik, dan 50 kali itu tuan-tuan memandang pada satu gambar yang menceritakan tentang ayat itu. Jadi istimewanya apabila lengkap 30 ayat, tuan-tuan akan tahu, nanti dah tak boleh lupa dah, oh ini gambaran dia. Automatik tuan-tuan akan ingat apa ceritanya. Okay, fasa yang seterusnya nanti tuan-tuan tak perlu lagi tengok ayat ini, tengok hanya pada gambar ini, tutup, boleh tutup yang bawah ni dan baca. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Katakan terlupa, di bawah ini saya ada letakkan logo yang mana ada kepala ayat, pangkal ayat. Kebiasaannya kita apabila terlupa, sebenarnya pangkal ayat yang kita terlupa. So boleh kita ingatlah, membantulah eh. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Katakan ayat yang kedua, terlupa apa dia pangkal dia, allazi khalaqal maut. Gitulah seterusnya eh. Tuan-tuan cubalah amalkan, insya-Allah. Tengoklah. Kadang-kadang saya ada bawa satu grup dengan student saya. Ada yang satu hari saya letakkan dua ayat. Jadi 15 hari dah genap 30 ayat boleh hafaz berserta makna, berserta dengan dia faham dan dia ingat apa gambar dia. Itu yang penting. So saya harap kita semua dapat praktikkanlah. Kalau boleh nak dapatkan ni, boleh hubungi saya 019-790-2680. Ada 30 ayat insyaAllah dalam masa 15 hari, 30 hari. Saya rasa tuan-tuan insyaAllah boleh hafaz. InsyaAllah kita doa pada Allah SWT, semoga memudahkan kita untuk menghafaz. Dan apabila kita dah ingat, kita boleh berkongsi dengan anak-anak kita, berkongsi dengan isteri kita, berkongsi dengan kawan-kawan kita eh. Sebab kita kena ingat eh, bahawa ini ada hadis yang sahih bahawa al-mu'min ini akan menyelamatkan kita di alam barzah eh. Takutnya kita dalam alam barzah tu nanti ditanam sorang-sorang tanpa ada teman eh, dalam satu lubang yang gelap eh. Takutnya kita seolah-olah kita berada dalam satu tempat yang asing, contohnya bilik yang gelap, duduk sorang-sorang. Apa yang dapat meneman kita apabila kita buka suis lampu? Cerah. Kita buka lampu kan, mungkin kita akan rasa lega sikit. Jadi cerahnya lampu itu diibaratkan seperti al-mu yang akan datang menyelamatkan kita.
yang kata tuan-tuan ada anak-anak, ada isteri yang tuan-tuan pasti sangat sayang, eh. Sayang macam mana pun kita kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, kita tak dapat meneman dia apabila dia telah meninggal dunia. Jadi apa yang boleh kita tinggalkan, kita sarankan dia untuk mengamalkan ilmu. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan ini kalau berminat. Wallahualam, sekian dulu. Moga-moga dia bermanfaat kepada semua, ya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.